Panglima TNI memimpin upacara penyematan baret marinir kepada Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, bertempat di Pulau Damar, Kepulauan Seribu pada hari Selasa 24 Januari 2023. Penyematan baret marinir dimulai dengan simulasi serbuan amfibi seperti tugas pokok marinir di dalam pertempuran, mulai dari pendaratan amfibi dari KRI Banda Aceh 593, dilanjutkan dengan gerakan serbuan di darat, sesuai dengan tugasnya marinir. Supaya benar-benar juga tahu bahwa tugas pokoknya marinir di dalam operasi amfibi atau dalam rangka merebut kembali pulau yang sudah dikuasai musuh, sehingga kita perlihatkan sekaligus kita praktekkan. Dalam simulasi ini diperlihatkan sekaligus dipraktekkan serbuan yang dilakukan oleh prajurit marinir dalam merebut sasaran. Semua kegiatan ini dapat berjalan atas jasa-jasa Ketua MPR RI dan DPR RI yang ikut memajukan TNI, khususnya TNI Angkatan Laut yang di dalamnya ada marinir. Penyematan sekaligus pemberian baret kehormatan pada beliau-beliau ini. Jadi saya tekankan tadi bahwa ini atas jasa-jasa dan sumbangsih beliau dalam ikut memajukan, ya, khususnya TNI, terkhusus lagi TNI Angkatan Laut yang di dalam ada Korps Marinir. Pada upacara pembaretan tersebut, Panglima TNI memasangkan baret kehormatan marinir kepada Ketua MPR RI Bambang Susatyo, Ketua DPR RI Puan Maharani, Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, Kasal Laksamana TNI Muhammad Ali, Kasau Marsekal TNI Fajar Prasetyo, dan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Untuk penyematan brevet Taifib dan brevet anti-teror aspek laut dilakukan Dan Kormar, Mayjen TNI Marinir Widodo Dwi Purwanto.